Halo guys, jumpa lagi bersama saya dari Bian Bodykit. Masih seputar tentang upgrade guys, tapi saya tidak mengupgrade untuk mobil Range Cruiser ini karena ini sudah kita pasangkan body kit dan nanti kalian lihat di video kita mobil ini sudah kita pasangkan body kit menggunakan lem gen. Nah, yang kita upgrade adalah mobil Alphard. Nah, ini adalah tahun 2020. Kalau kemarin kita habis melakukan pengerjaan yaitu upgrade Alphard dari Alphard itu tipe X tapi dengan tahun yang sama. Tapi ini gilirannya adalah tipe G. Jadi akan kita upgrade bagian bumper depan dan juga bagian bumper belakang supaya hasilnya lebih berkelas. Nah, nanti kalian lihat untuk progres selanjutnya pengerjaannya seperti apa. Jangan ganti channel, terus pantengin di channel YouTube Bian Bodykit. Thank you. Oke guys, step pertama adalah kita melakukan pembongkaran bumper terlebih dahulu. Dari bumper yang standar kita copotin dan setelah itu kita melakukan pemasangan di bagian bumper depannya. Nah, sebelumnya itu juga bumpernya sudah kita selesai rakitkan dari grill, dari cover fog lamp, serta bumper ini kita menggunakan DRL keluaran dari model Vista. Depan sudah selesai kita rakit, barulah akan kita pindah posisi di bagian belakang. Nah, belakang ini cukup simpel, kita melakukan pembongkarannya, cukup kita ganti, kita lepaskan, dan setelah itu kita melakukan pemasangan di bagian bumper belakang. Karena untuk versi yang tahun 2020 ini dari ATPM menjadi CBU cukup melakukan pemasangan menggantikan bumper saja. Jadi makan waktu pengerjaannya pun juga lumayan cukup cepat, tidak seperti yang kita update dari tahun 2015 menjadi tahun 2019. Sebab itu lampunya juga harus diganti. Kalau ini tidak perlu lampunya diganti, menggunakan lampu yang standar. Depan sudah selesai rapi, belakang pun juga selesai. Nah, giliran kita melakukan finishing total dari depan sampai juga belakang. Nah, ikuti terus untuk step pengerjaan selanjutnya. Nah guys, itu tadi step pengerjaan untuk mobil Alphard. Nah, saat ini mobilnya sudah selesai kita melakukan pengerjaan. Nah, si ownernya ini pengen mobil ini benar-benar versi yang keluaran SC, tidak lagi kelihatan model yang ATPM. Maka itu di bagian fender kita pasangkan spion fender supaya mobilnya ini keluaran dari SC betul. Karena kalau yang versi yang ATPM itu nggak menggunakan spion di fendernya, tapi kalau yang keluaran build up itu udah pasti ada. Nah, makanya itu kita pasangkan supaya lebih daya tarik aja, supaya lebih ada pemanis aja, memiliki ciri khas bahwa mobil ini adalah tipe yang build up. Nah, ada yang kurang nih, kira-kira apa nih yang kurang? Nah, itu adalah bagian headlamp, karena headlampnya masih menggunakan versi yang dua mata yang bawaan dari si mobil tersebut. Ini akan kita ganti menjadi versi yang tiga mata, tapi itu adalah next project gitu. Nah, nanti kalian lihat juga untuk next projectnya seperti apa, akan kita gantinya dan hasilnya seperti apa yang sudah kita kerjakan. Nanti kalian lihat aja beberapa video kita ada yang versi yang tiga mata, atau nanti tinggal klik aja link yang ada di atas. Nah, pengen tahu kan hasil detailnya seperti apa? Karena saya selalu menampilkan sedetail-detail dari segi pengerjaan. Check it out! dari hasil pengerjaannya gimana guys? Dari versi yang ATPM menjadi versi yang SC, keren kan hasilnya? Jelas, karena bempernya dari depan maupun belakang ini menjadi bemper yang berkelas, bener-bener mewah banget. Oke, sekian dulu tentang video kali ini, dan bagi teman-teman yang suka video kali ini tinggal klik tombol like dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang untuk melakukan edukasi dan pengen tahu nih hasil pengerjaan yang benar seperti apa, pemasangan seperti apa, hanya di channel Bian Bodykit yang selalu menampilkan untuk total keseluruhannya. Bye!